If I could be honest, here in this moment, I've been so nervous to stand here. Tolong dengar saya baik-baik. Keluarga itu benteng pertahanan terakhir. Sekali lagi, keluarga itu adalah benteng pertahanan terakhir. Jadi kalau keluarga jebol, habis sudah. Bisnis bangkrut, tapi kalau suami istri utuh, kuat, masih sangat mungkin bisnisnya bangkit lagi. Dan kalau Tuhan pulihkan bisa dua kali lipat. Kalau saudara cita-citanya hancur di tengah jalan, tapi selama suami istri ini kuat, utuh, ya, sebab rumah tangga itu yang membangun bukan gereja. Rumah tangga itu yang membangun adalah Tuhan. I know they see us, but they don't stand a chance. I have kissed those lips a thousand times before this. Tomorrow I'll open my eyes and I will whisper to my wife, I belong to you. And I will wait to hear you say, as a tear rolls down your face, I belong to you. If I could be honest, here at the altar. Yefta Yosi Prasetya, menerimamu Natalia Christian Dewi Joyo Saputra sebagai istriku yang sah. Aku berjanji akan mengasihimu dengan segenap hatiku, memberkatimu dengan harta milikku, menghormatimu nama yang baik, dan serta menghayati anugerah Tuhan sampai kematian memisahkan. They can hear us, but they misunderstand. There is more behind these words that we have spoken. I know they see us, but only at a glance. Only you know the man that I am behind. Christian Dewi Joyo Saputra, menerimamu Yefta Yosi Prasetya sebagai suamiku yang sah. Aku mau untuk tunduk kepadamu dan menerimamu dalam keadaan suka, duka, kaya maupun miskin. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutimu. Dimanapun engkau tinggal, di situ pun aku berada. Kaum keluargamu akan menjadi kaum keluargaku, dan Tuhanmu akan menjadi Tuhanku, dan sampai kematian yang mengisah.
Thank you.